Halo teman-teman, nama saya Ari Satyaya. Kembali lagi saya main game Grounded. Nah ini saya baru aja dari pohon beri, karena saya memerlukan beri cang teman-teman. Nah ini dia nih, beri cang dari buah beri nih, saya perlu banget nih untuk memperbaiki armor saya ya. Ya armor Ladybug saya yang kemarin hancur. Oh, sayang banget, hancur armornya teman-teman gara-gara Warp Spider. Makanya ini saya cuma pakai armor semut doang, ya gak apa-apa lah. Yang penting saya pakai armor. Oh ya, dan juga mumpung saya di sini, saya mau menjelajah nih. Kan sebelumnya kan kita menjelajah ke sebelah sana. Yang sebelah sana belum tuh. Yang sebelah sini ya, sekitar sini nih. Di sini belum nih. Kan kemarin kan cuma ke sebelah sana doang. Oke, cuma pertama-tama saya mau masuk ke dalam goa yang di dekat mainannya ini nih. Nah, ini kepala mainan ini. Bentar. Tadi ada ini nih, ada laba-laba di sini tadi nih. Ada Orb Weaver. Nah, itu dia. Saya harus kalahkan dulu nih ya. Saya harus kalahkan dulu. Saya nggak mau nanti kalau saya masuk dalam gua terus tiba-tiba dicegat. Oke, okay. Oh, as. Oke. Okay. Aduh, kena dong. Oh, oke. Okay. Oh, pusing dia. Oh, ini anaknya nganggu nih. Oke, okay, satu, dua. Oh, awas, kena lagi. Aduh. Oke, okay, sekali lagi. Hampir aja. Hampir aja mati saya. Silo. Lepas. Habisin stamina. Kacau. Oke, okay, hampir aja mati. Oke, udah ambil. Saya perlu juga nih, apa namanya, jaring laba-labanya. Astaga, ini nganggu nih. Nganggu banget kamu, kutu. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke dalam goanya. Bentar. Oh, aman. Aman goanya ya. Okay, let's go. Oh, ada poin. Ya, ya buntu. Apa ini? Oh, ini jam nih. Ya, ini jam nih. Nah, oh, Gertscape. Oke, okay, dapat tema baru. Buntu, teman-teman. Buntu. Iya, buntu di sini. Astaga. Oke udah, kirain ada sesuatu gitu atau apa gitu kan. Nembus kemana gitu goanya. Ternyata buntu. Oke udah, kita keluar. Nah sekarang lanjut ya. Lanjut ke sebelah sana ya, ke sebelah sana. Nah ini saya juga mau bikin ini nih. Saya mau bikin armor laba-laba. Soalnya kemarin ada yang ngasih tahu gitu ya. Ada yang, kok ini mati sih? Lone Might-nya? Loh, siapa yang bunuh nih? Oke, ambil aja. Ya kemarin ada yang ngasih tahu, cobain ya. Coba bikin armor laba-laba. Siapa tahu laba-labanya nggak bakalan menyerang saya. Sama kayak ini ya, sama kayak armor semut ya. Kalau saya ini kan saya pakai armor semut kan. Karena saya pakai armor semut, saya nggak diserang sama semut gitu. Nah, siapa tahu kalau pakai armor laba-laba, nggak bakalan diserang sama laba-laba. Nantilah ya, nanti saya bakalan coba nanti. Bahkan bikin armor laba-laba. Oke, apa itu? Oh itu Warp Spider tuh. Oh iya, nah tuh. Dia sedang tidur. Oke, udah kita biarkan saja. Oh, halo semut. Kita biarkan saja ya. Apa ini? Oh ini cat nih. Nah itu, cat. Oh ini kutu ngangguk banget. Nah dia jatuh dari atas sana teman-teman. Oh ini dia nih, catnya nih. Cat warna merah. Oh nggak bisa diambil ya. Ya nggak bisa diambil. Siapa tahu bisa diambil gitu kan catnya kan. Untuk lumayan nih untuk mencat rumah saya. Cuma ini nggak bisa ya. Ya nggak bisa. Beda, kita lanjut. Ya saya sempat ini ya, saya sempat cari gitu, cari info tentang laba-laba yang di game ini gitu. Apakah sama dengan yang versi aslinya ya, yang di dunia nyata? Ternyata Orb Weaver itu teman-teman, yang laba-laba yang saya lawan tadi, dia kalau aslinya di dunia nyata, dia itu laba-laba yang nggak agresif. Malahan kalau dia terdesak, dia bakalan kabur. Cuma di game ini dia agresif ya. Orb Weaver-nya ya, mungkin karena saya ukurannya kecil gitu ya, makanya dikira mungkin saya mangsa gitu kan. Makanya dia agresif gitu. Dan kalau Warp Spider itu ternyata dia laba-laba malam ya. Makanya tadi tuh, yang tadi kan sisi itu dia lagi tidur tuh, yang Warp Spider tadi tuh. Dia kalau siang atau pagi dia tidur, kalau malam dia baru itu aktif gitu dia. Ya, mirip kayak di game ini dia. Wah, aduh. Ada ini, ada kumbang bom. Cuma yang Orb Weaver itu ya, nggak berbeda ya. Kalau Orb, loh, kenapa nih? Kok pandangan saya putih, kuning? Loh, oh, racun. Loh, kok ada racun? Hah? Saya baru sampai di sebelah sini. Kok ada racun sih? Harusnya kan di sebelah sini kan, ya di sekitar sini kan. Racunnya sebelah sana, agak jauh masih ya. Kok sebelah sini udah ada racun? Ya, bentar. Nah ini dia, racun. Aduh, bentar. Coba cek di belakang batu ini ada sesuatu nggak? Oke. Okay. Bentar. Waduh, keracunan. Oke, nggak ada apa-apa ya. Siapa tuh ada sesuatu gitu di belakang batunya. Oke. Okay. Oh, gila, racun. Baru sampai sini loh, udah ada racun ya. Wah, aneh banget. Udah, kita kembali. Oke, okay, bentar. Bisa nggak saya naik ke atas? Loh,
saya kira bisa naik gitu kan sampai ke atas sini gitu ya. Ternyata enggak, nanti nembus saya. Apa ini Hah? Apa ini, ada sesuatu yang melayang nih. Oh jam ah, laser corp. Oke, nice. Bentar, tadi saya belum cek ya. Mah deh. Nah, yang tadi saya dapatkan Gertscape ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini keren nih. Nah, temanya nih. Bentar, terus yang tadi Laser Corp ya. Ini keren juga. Oke. Mungkin saya pakai ini aja ya. Ya, saya pakai ini aja. Terus untuk malamnya kita pakai Gertscape. Oke. Nah, itu dia tuh. Berubah tampilannya, teman-teman. Tampilan menunya, hotkey-nya, segala macam gitu. Oke, let's go. Sekarang kita kembali ke sebelah sini. Kemarin ada yang ngasih tahu gitu, ada jam katanya sekitar sini. Bentar ya, saya cek dulu nih. Nah, sebelah sini. Kemarin ada yang ngasih tahu katanya di sekitar jamur ada jam, teman-teman. Oke, mana dia? Mau nih, banyak-banyak nih. Banyak banget. Yaudah, ambil. Lumayan makanan nih, snack. 7, 8, 9, 10 lah ya. Oke, oh ini. Nah, ini dia nih. Nah, oke. Oh, scape P1.02. Nah, dia. Kita lihat. Oke, warna hijau. Saya pakai ini aja dah ya. Saya lebih suka yang ini, yang Laser Corp ini. Nah, dia warna merah gitu tampilannya. Nah, sudah dapat. Terus ini kalau lanjut lagi, kita udah sampai ini ya. Sampai ke pohon beri. Nah, sebelah sana. Sebelah sana pohon beri tuh. Nah, yang kalau sebelah kanan itu yang ini ya. Yang kabel itu ya. Yang kemarin udah didatangin. Kemarin sudah ke sana tuh. Kabel dekat rumah. Guys, go. Kita kembali saja. Kita pulang. Ini agak jauh nih perjalanannya nih. Saya harus kembali ke sebelah sini. Mungkin ini ya. Saya ketemu robot dulu ya. Oke, let's go. Kita ketemu robot dulu. Beli-beli gitu kan. Mungkin ambil misi baru. Setelah itu baru lanjut nih. Mau bikin rumah. Nah, pertama-tama memperbaiki armor dulu. Nah, ini repair. Nah, juga repair. Terus yang terakhir repair juga. Oke, cuma saya nggak pakai ini ya. Karena kan sekarang saya mau ini. Mau bikin rumah. Saya bahkan pakai ini aja. Armor smooth aja dulu. Soalnya kalau pakai armor smooth kan lebih bisa ini. Saya bisa membawa lebih banyak barang, teman-teman. Oke, ini saya taruh dulu. Bentar, setelah itu kita bikin armor laba-laba, oke. Cukup gak ini ya? Spider Pang, nah ini Spider Hood, oke. Terus ininya, Soldier Guard-nya ya, soldernya. Oke, cukup. Pas banget Berylator-nya. Oke, cukup. Nah, habis. Habis Berylator-nya, oke. Ini dia nih. Nah, 1, 2, 3. Hunter Prowess? Apa itu? Set bonusnya. Oke, ini sih armornya. Bentar. Kok warnanya aneh gitu ya? Nah ini, warnanya bukan hitam putih dia. Di sini dia warnanya hitam putih. Loh, kenapa? Book atau apa? Nah, kalau yang ini warnanya hijau, teman-teman. Loh, ini warnanya putih loh. Putih sama hitam. Nah, ini hasilnya jadi hijau. Aduh. Kenapa? Mungkin book atau apa? Atau memang kayak gini ya warnanya ya? Wah, ini kalau memang bener kayak gini warnanya ini nih. Penipuan iklan. Iya. Di gambarnya warnanya hitam, begitu dipakai warnanya hijau. Aneh banget. Oh, aduh. Loh. Ada laba-laba yang nyangkut. Bentar, tes nih ya. Oh, enggak. Ya, enggak, teman-teman. Ya, kalau pakai armor laba-laba tetap diserang sama laba-laba, teman-teman. Ya, dia enggak sama kayak armor smooth. Ya, oke, udah. Kita masuk ke dalam. Nah, ini warnanya hijau nih. Aneh banget dah. Harusnya kan warnanya putih gitu kan. Di gambarnya putih. Nah, ini gambarnya putih, putih hitam gitu. Kok begitu dipakai jadinya warna hijau. Wah, ini aneh nih. Aneh banget dah. Nah, sekarang kita beli yang ini. Kantin upgrade. Nah, bye. Nice. Sudah ya. Nggak bisa beli lagi. Soalnya ini bagus, teman-teman. Ini supaya saya bisa membawa lebih banyak air. Oke, jadi saya nggak krisis air lagi. Kantin plus. Bikin baru, teman-teman. Terus yang saya bawa. Oh, iya. Nah, ini masih kantin biasa. Terus yang ini yang plusnya. Ya, ini yang baru nih. Oke. Bikin baru. Saya kira yang saya punya langsung ke upgrade gitu. Nah, oke. Terus beli ini. Saya harus beli lagi. Saya harus bikin baru. Oh, ya. Ini sudah nih. Udah bagus nih. Nah, ini dia nih. Udah bagus armornya. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, sudah bagus armornya ya. Tadi kan sempat kayak kebuk gitu ya. Jadinya warnanya hijau ini udah bagus nih. Saya udah relock tadi gitu. Keluar game terus masuk lagi. Nah, baru dia bagus nih. Nah, ini nih warnanya nih. Nah,
warna hitam putih. Terus Hunter Prowse ini saya cek itu katanya larinya lebih cepat katanya. Bentar. Ah ya, katanya sih ya, saya cek dari infonya gitu. Ini bikin saya lari lebih cepat. Oke, wah, halo laba-laba. Dia nyangkut masih dong. Kita biarkan saja. Bentar, coba. Oh iya, makin cepat. Ya. Bentar, kita pakai ini. Nah, ya, makin cepat. Oke, bagus. Bagus banget. Cuma ini saya simpan aja ya. Ini saya simpan aja nih. Saya nggak mau bawa, saya cuma mau pakai ini doang nih. Karena kan sekarang saya mau bikin rumah kan. Mungkin besok nih, ini kan lagi malam nih. Besok pagi saya mau bikin rumah. Jadi saya pakai armor semut aja lah. Ya. Kita pakai armor semut saja supaya saya bisa membawa lebih banyak barang nih. Oke. Mana dia? Nah ini, kantin plus bikin. Oh ini ya, oke. Taruh di sini. Terus, loh malah makan daging saya. Terus ini. 1, 2, 3, 4. Udah 4 nih. Waduh, oh salah saya nih. Saya harusnya ambil yang di dalam ini aja ya. Nah ini, air yang di dalam sini aja deh. Nah, oh udah 4. Terus berapa maksimalnya nih? Bentar kita keluar dulu nih. Cari air, ini udah malam nih. Harus hati-hati nih ya. Itu laba-laba wolf spidernya udah berkeliaran dia. Oke. Mana nih? Oh sini. Nah ini air. Oke, oh 4 doang. Oh, saya kira 5 gitu. Iya, dia nambah 2, teman-teman. Kan kalau sebelumnya saya cuma bisa bawa 2 doang, sekarang saya bisa bawa 4. Nah, ini dia nih. Oh, oke. Udah saya tidur dulu nih. Tidur dulu terus besok bikin rumah. Nah, ini enak banget nih. Enak banget pakai armor smooth kan? Nah, bisa membawa lebih banyak saya planknya nih, grass planknya. Let's go, kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Nah, itu saya udah taruh ini, udah taruh kayak biru-birunya itu ya, blueprintnya lah gitu. Ya. Nah, sekarang tinggal kita taruh ini aja lagi nih. Tinggal taruh pondasi. Nah, ini grass plank-nya. Sudah banyak juga. Let's go. Kita taruhin pondasinya, teman-teman. Ini kalau saya mau perbesar bisa, teman-teman. Ya, ini kan agak kecil, cuma nggak apa-apa lah. Nanti kan bakalan saya bikin tingkat 2. Rencananya nanti yang halamannya nantinya. Ya, halamannya bakalan besar. Saya rencananya mau bikin kayak tempat itu, mungkin tempat apa, lapangan basket lah gitulah ya. Kan di sini ada ring basketnya nih. Nah dia, ring basket. Nah ini dia nih, nah basketball hoop. Nanti saya bakal bikin ini, lapangan basketnya. Mungkin di belakang sana gitu kan. Oke, saya perlu banyak bahan nih. Mungkin untuk video kali ini saya bakal ini ya, kerjakan sampai lantai satunya aja dulu ya. Oh, udah habis nih lantainya nih, stemnya udah habis. Nah udah habis juga grass planknya. Nah habis semua sudah. Bentar aja udah habis dong. Oke udah. Nah ini sekarang ambil wheat stemnya di bawah sini nih. Nah itu ada dandelion kan, ada dandelion. Terus ada pohon stem juga. Permasalahannya di sini ada bom ya, kumbang bom. Terus hati-hati nih. Oke, dan juga laba-laba. Ada laba-laba, mungkin saya ambil ini dulu ya. Kita ambil pohonnya ini dulu dah. Kita ambil pohonnya dulu. Wheat stem, oke. Okay. Oh, apa itu? Kok, waduh, di belakang saya dong. Astaga. Sakit banget. Bentar, panah. Oke, okay, jangan kabur. Malah kabur. Sini loh, bikin saya kaget aja. Wah, jauh banget kaburnya. Aduh. Sini. Oke. Awas, hati-hati. Ini saya pakai armor semut doang nih. Aduh. Aduh, sakit tadi, sakit banget serangannya. Awas, nah, mantep. Panah. Oke, nah sekarang kita pakai ini. Dia udah sekarat juga nih. Oke, let's go, sini loh. 1, 2. Mampus dia kan. Astaga, bikin kaget. Untung tadi saya lihat tadi. Ada alertnya tadi ya, pemberitahuannya tadi. Aduh, oh ini hancur ya. Ini kenapa hancur nih? Hah? Gara-gara saya tebang atau ini? Gara-gara tadi tuh. Kok ini banyak banget sih? Loh. Kok banyak banget? Tadi pohonnya kecil aja loh. Emang banyak kayak gini atau gimana? Yaudah, bentar. Kita ambil dua arrow-nya nih. Atau jangan-jangan book mungkin. Wah, keren banget dah kalau ada book gitu kan. Book yang bikin ini barang-barangnya makin banyak, teman-teman. Wah, kalau ada keren banget tuh.
Ntar nih taruh dulu, terus di sini juga. Nah, ini taruh. Oke. Nah, oke. Ini perlu berapa nih? 6 ya? Ya, 6 nih. Let's go. Lanjut, lanjut, lanjut. Terus saya juga perlu cari ini. Saya perlu cari grass plank juga nih. Apa itu rumputnya bergerak tuh? Kenapa? Oh, kepik, kepik. Ladybug, ladybug. Oh, pas banget, pas banget. Saya perlu nge-kill kamu, ladybug. Oke, sorry ya, sorry ya. Ladybug. Nah, sini, 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 sini. Oke, bentar. Oke, satu, dua. Oh, awas, hati-hati, hati-hati. Ini ladybug ini dia kayak gini, teman-teman. Sakit damage-nya. Sakit banget. Oke, bentar. Mungkin saya pakai panah aja ya. Oke, udah. Nah tuh. Oke, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Saya bahkan ini. Cicil ini. Dua, dia mau nabrak saya. Saya bahkan kurangin health-nya berlahan-lahan nih. Dia kayak gini nih, dia sakit dia damage-nya nih. Bentar, 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 bentar. Oke, pukul, mundur, pukul, mundur. Oke, awas, awas. Duh. Nah kan low health saya, low health saya. Oke, mundur, mundur. Gila, gila. Waduh. Lompat-lompat dia. Oke, satu, ya, sekali lagi, sekali lagi. Nice, 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 nice. Oke, sorry ladybug, sorry, 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 sorry. Ya, saya memerlukan ini ya, saya perlu nge-kill kamu nih untuk menyelesaikan ini, misi saya. Oke, dua lagi ladybugnya yang perlu saya kill. Nah, ini bagus nih teman-teman. Nah, ini ada kayak semacam balok kayu. Ya, balok kayu kayak ini pagar nih. Ya, bagian dari pagar ini. Cuma dia kayak terlepas gitu. Nah, coba tes. Nah, bisa, bisa, bisa. Nah, ini bisa bikin rumah di atasnya teman-teman. Nah, gini. Nah, keren banget nih kalau mau bikin rumah di atasnya gitu kan. Ya, siapa tahu ada yang mau bikin rumah. Nah, ini salah satu spot gitu ya. Soalnya unik nih, unik banget nih spotnya nih di atas kayunya ini nih. Cuma ya harus hati-hati lah. Karena ini kita bertetanggaan ya. Kalau bikin rumah di sini bakalan bertetanggaan sama ini, laba-laba. Ya, agak ini harus hati-hati. Oke, bentar. Saya ambilin dulu nih. Ambilin dulu. Which time, which time. Wah, halo laba-laba. Kita damai ya. Jangan hajar saya. Aduh. Ada yang deketin dong. Aduh, ini ada yang itu lagi nih. Ada yang jaringnya di pohon nih. Di pohon wheat-nya lagi nih. Ini sudah mulai terbentuk. Sudah mulai terbentuk model rumahnya. Oke, bentar, tutup dulu. Taruh di sini. Kemudian di sini ya. Oke, waduh, kurang. Nah, ini kenapa saya bikin menurun gini, teman-teman? Dia turun gini ya lantainya ya. Rencananya di sini saya mau bikin kayak semacam ruangan khusus gitu ya. Ini taruh dulu. Ini kan dia menuju keluar. Nah, sebelah sini saya mau bikin halaman. Nah, ini ada clay nih. Ini lantai dari clay juga di sebelah sini gitu. Ya, sayangnya saya nggak bawa scope. Ya, scope saya lupa bawa. Kacau banget dah. Nah, ini saya nggak punya scope sama sekali. Aduh, saya tinggal di rumah saya yang sebelah sana. Padahal rencananya saya mau ambil ini tadi. Mau ambil clay di sebelah sini. Nah, di sebelah sini. Nah, ada clay di sini nih. Tadi saya lihat. Cuma baru ingat, saya lupa bawa scope. Scope-nya nggak saya bawa. Oke, bentar. Nah, ini mana lagi nih? Sebelah sini udah hilang nih. Pohon-pohonnya nih, untuk wheat stem-nya nih. Ini kayaknya halaman rumahnya ini udah ini ya, udah nggak terurus teman-teman ya. Iya. Nah, ini kayak ada pot bunga jatuh. Terus tadi pagar terlepas juga. Ya, kemana nih penghuni rumahnya nih? Penghuni rumahnya ini kemana? Soalnya ini kayak, nah itu ada banyak sampah juga. Tuh udah kaleng-kaleng juga. Kayak nggak terurus banget nih. Halaman rumahnya, waduh dia bikin jaring di sana dong. Astaga, nggak jadi saya ke sana. Aduh, di sini ada laba-laba dong. Aduh. Yaudah, kesini aja, kesini aja. Oke, oke. Oh, nggak apa nih. Bisa nih, bisa nih, bisa nih. Bentar. Mudah-mudahan nggak kena jaringnya ya. Oke, wait. Nah, oke, nice. Oke, bikin. Ya, kayak ini halaman rumahnya udah nggak terurus, teman-teman. Banyak sampah, terus juga banyak kayak rumput-rumput liar juga. Terus yang sebelah sana ya. Yang ujung di sebelah sini ya, yang area beracun itu kan. Ada racun rumput juga, bocor. Racunnya kemana-mana. Kemana nih penghuni rumahnya nih? Apakah penghuni rumahnya mengecil juga atau gimana gitu? Saya curiganya sih karakter saya ini adalah salah satu penghuni rumahnya gitu ya. Gak masa cuma saya doang gitu kan yang menghuni rumah ini. Pasti ada orang lain gitu kan. Iya, aduh. Permisi, laba-laba ya. Oke. Nah, oke, let's go. Kembali nih, bikin lagi. Mungkin nanti bahkan ketahuan ya kalau udah terbuka story-nya gitu semuanya ya. Apa yang terjadi dengan tempat ini nih? Kenapa halaman rumahnya ini kayak nggak terurus sama sekali nih? Let's go. Nah, lanjut lagi. Bikin rumah. Ini udah sore aja nih. Udah jam 3. Nah, akhirnya selesai teman-teman. Akhirnya selesai lantai 1. Nah, udah selesai nih lantai 1-nya.
Jadi di video selanjutnya kita bakal lanjut ke lantai 2. Lanjut ke lantai 2, ya saya harus cari lagi nih, cari bahan-bahannya untuk bikin dinding segala macam gitu, karena ini udah kurang, bahan-bahannya udah menipis. Mungkin nanti untuk pondasinya nantilah ya, ya nanti pondasinya nih. Nah ini which stem-nya nih, nanti aja. Kita lanjut langsung ke lantai 2 aja. Oke ya teman-teman, sepertinya itu aja untuk video kali ini. Nanti di video selanjutnya bakal lanjut lagi. Bakal lanjut lagi bikin rumahnya ini. Ya, saya bakal cari-cari juga nih. Cari-cari lagi bahan-bahan untuk bikin rumah yang krisis nih ini ya. Which stem-nya ya. Saya harus cari jauh-jauh nih which stem-nya nih. Kalau rumput banyak. Nah ini banyak nih rumput sebelah sini. Which stem-nya ini nih. Yang agak susah sekarang carinya. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.